Halo, apa kabar? Selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Kawan Dewan dan bisa di rumah seperti biasa. Kalau setiap hari Senin kita akan ngobrol bersama dengan salah satu perwakilan dari teman-teman dewan yang ada di Kota Surabaya. Nah, kita tahu ya kalau misalkan kita bicara seputar masalah pandemi COVID-19, tentu yang namanya perekonomian pasti ya terganggu lah ya. Masalahnya adalah sekarang kita sudah mulai nih pelan-pelan membuka kembali keran roda perekonomian terutama di Kota Surabaya. Pasar itu merupakan salah satu hal yang utama juga harus jadi perhatian kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara seputar masalah pasar, banyak sekali nih kegiatan ekonomi yang terjadi di sana. Misalkan pasar-pasar tradisional. Nah, masalahnya kita ingat ya, waktu itu bulan November itu ada beberapa orang yang mengatakan, kapan nih kalau kita bicara pasar, pasarnya direvitalisasi. Nah, waktu pas tahun kemarin, beberapa pihak yang berwenang mengatakan, oke, memang tunggu nanti, karena akan ada pilkada dan peralihan di pemerintahan yang baru. Tapi sekarang sudah selesai pilkadanya, dan sudah ada yang pemenangnya, wali kota baru juga sudah ada. Oke, sekarang bagaimana nih janjinya? Apakah pasar juga masih akan diperhatikan? Nah, malam hari bersama saya ada Mas Mahfud ya dari Komisi B DPRD Surabaya. Malam, Mas. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jadi kalau kita bicara masalah pasar ya, ada banyak loh pasar-pasar tradisional. Contoh ya, pasar tradisional yang dianggap pasar oleh orang-orang Surabaya, Pasar Tugu Pahlawan, Pasar Buduran, ada lagi pasar Kenjeran ya. Terus hal-hal yang lainnya lagi juga masih banyak yang dianggap pasar, tapi saya nggak ngerti. Apakah persepsi masyarakat pasar tersebut sama dengan pasar tradisional versi dari pemerintah Kota Surabaya? Mas Mahfud, ya. Ini kalau kita bicara seputar masalah revitalisasi pasar tradisional di era pandemi, ya, penting nggak sih sebenarnya? Atau karena memang ya pasar ini kan juga merupakan keran perekonomian, ya, atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara masalah pasar, kita pemerintah Kota Surabaya punya 82, tinggal 60 sekian pasar lah yang ada di bawah naungan PD Pasar Surya. Lah rata-rata. Pasar yang ada di bawah naungan PD Pasar Surya itu rata-rata butuh revitalisasi. Contohnya butuh mana? Direnovasi. Karena kan masyarakat ini nggak ngerti ya, itu pasar punya PD Pasar Surya atau punya yang lain. Ya, pokoknya semua pusat perdagangan yang seperti pasar itu dianggap pasar. Saya kasih contoh Pasar Butran. itu pasar yang sangat legendaris. Kumuhnya gitu ya, itu butuh revitalisasi gitu. Ada lagi pasar Tunjungan, itu menjadi pasar hantu sekarang kan. Artinya penghuninya di sana cuma hantu. Gitu. Karena waktu pas kapan hari ya, saya sempat lewat sana. Kalau mungkin Anda juga pernah lewat pasar Tunjungan, itu ada pamfletnya. Apakah ini pasar hantu? Iya. Apakah kita masih dianggap ada? Iya. Saya sepakat itu adalah pasar hantu. Itu adalah penghuninya para hantu. Jadi tidak ada manusianya. Bahkan beralih fungsi menjadi parkiran kan? Iya. Iya. Artinya memang PR dari wali kota baru ini adalah revitalisasi pasar ini adalah harga mati bagi kami ya di Komisi B. Kenapa? Karena hampir seluruh pasar yang ada di bawah naungan PD Pasar itu sudah menurut saya, menurut kami itu tidak layak lah. Kalau misalkan kita bicara seputar masalah pasar yang memang tidak layak dan itu perlu direvitalisasi, urgensinya kalau misalkan dilihat nih Mas Mahfud ya, pasar-pasar di Surabaya itu berapa persen yang butuh dan berapa persen yang kira-kira ya udah cukup lah. Iya. Atau di atas 50% semuanya lebih butuh. Lebih. Kalau menurut saya lebih. Ada yang memang sangat urgent, sangat urgent seperti pasar Tunjungan, pasar Putran, itu menurut saya itu harus sangat urgent. Terus pasar mana lagi ya? Ada beberapa pasar memang. Kalau Putran ini saya tidak tahu kenapa kok ini pasar tengah kota tapi kumuhnya lebih kumuh dari pasar
pasar tembok, pasar pinggiran. Nah, ini lebih kumuh dari itu. Saya tidak tahu apakah ini PD pasar yang tidak punya kuasa di kekuasaannya. Ada di pasar ini kan ada beberapa penguasa ya, penguasa A, B, C sampai di PD pasar. Jadi PD pasar mungkin tidak bisa masuk karena ada penguasa lokal di sana ya. Jadi ada otonomi pasarnya. Iya, otonomi pasar. Aduh, bahasa saya tinggi banget ya, Mas Mahfud. Ya. Ini saya ambil 8 pasar ya. Yang ini ya, 8 pasar yang memang dikenal oleh orang-orang Surabaya. Iya, iya. Ini nanti mohon Mas Mahfud juga meluruskan. Baik. Apakah dari 8 pasar peringkat 1 sampai 8 ini mana yang termasuk prioritas atau ini bukan yang masuk prioritas? Iya, iya, iya. Yang pertama itu ada Pasar Keputaran. Pasar Keputaran. Yang kedua pasar, nah ini nggak ngerti nih, Pasar Tugu Pahlawan. Pasar Tugu Pahlawan. Sebelah yang mana itu? Pasar Tugu Pahlawan maksudnya pasar, berarti pasar tumpah berarti ya? Iya, pasar tumpah. Oh, pasar tumpah. Nah, makanya saya kan bilang, Mas, ini supaya menjadi sebuah gambar ke masyarakat, tolong dikoreksi mana yang termasuk pasar yang dikelola nantinya sama pemerintah atau bukan ya. Okay. Yang ketiga Pasar Pabean. Pabean. Yang keempat itu yang menjadi favorit Pasar Bunga Bratang. Pasar Bunga Bratang. Urutan kelima itu Pasar Genteng. Pasar Genteng. Yang keenam Pasar Ikan Gunung Sari. Oke. Yang ketujuh Pasar Belauran, yang kedelapan terakhir ya Pasar Bekas Gembong. Pasar Bekas Gembong, oke. Nah, dari 8 tadi Mas, tadi sempat saya sebutkan juga, itu semuanya masuk atau saya yakin masuk kadang-kadang di pasar, yang TP pagi Tugu Pahlawan masuk. Ya udah lah, itu pasar tumpah lah itu. Terus? Yang lainnya? Keputar pasti masuk. Iya, Keputar masih masuk. Semua masuk itu tadi. Tapi kalau pasar mana Gunung Sari itu? Gunung Sari Ikan. Itu masuk pasar yang dikelola oleh dinas pertanian, dinas perikanan dan pertanian itu. Oke, karena memang ini masyarakat kan tidak tahu ya, yang mereka anggap ya pokoknya ini pasar yang saya kunjungi ya, tanggungannya pemerintah. Gitu. Kalau yang di Gunung Sari itu saya kira tidak butuh revitalisasi ya, karena sudah bagus. Justru di sana itu saya melihatnya banyak pedagang yang sangat berminat. Pasar ikan ini sangat diminati sekarang, makanya pemerintah berupaya untuk pedagang yang sudah membeludak di sana dialihkan ke Bula. Dulunya yang sentra ikan Bula yang rencananya dibuat apa ya, kayak TPI ya, kayak TPI cuma sepi. Saat ini pemerintah mau mengupayakan itu jadikan pasar seperti pasar Gunung Sari. Oke. Terus Pasar Putran ini memang masalah dari dulu masalah. Dan dia juga merupakan top one. Iya, menurut saya sih destinasi pasar favorit. Yes, menurut saya pasar ini harus, kalau nggak mau direnovasi, maka harus direlokasi menurut saya. Oke. Iya. Pasar ini tengah kota yang sangat menghiasi keindahan kota. Artinya dengan adanya pasar itu kota semakin kacau lah. Kenapa pasarnya tidak ditempati, pedagangnya ada di luar semua. Ini yang membuat kemacetan. Sebenarnya sayang sekali ya, karena juga kalau kita lihat, kita mau pakai kacamata yang benar bahwa lokasi sudah ada, seharusnya bisa dikelola dengan baik, ditata pedagangnya, supaya pasar ini bukan jadi hal yang dibenci. Betul. Ah, bikin macet, nggak usah ke sana. Tapi justru pasar ini menjadi sebuah destinasi belanja baru. Yup. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah kota ini mau belajar terhadap pasar-pasar swasta. Gitu. Banyak pasar-pasar swasta itu yang kenapa pasar swasta bisa bersih, bisa tertata, mobil-mobil itu bisa masuk ke dalam pasar, diatur sedemikian rupa, ada pengelolaan sampahnya. Kenapa pemerintah nggak mau belajar terhadap pasar swasta ini gitu loh? Kenapa selalu ketika kita ngomong pasar, yang ada di benak kita adalah becek, kotor, dan udahlah dengan segala macam hingar-bingar lampunya. Iya, segitulah. Pasar Pabean, siapa yang mau masuk ke Pasar Pabean itu? Nggak ada. Kalau kita ke pasar swasta, kita mau pakai dasi, mau pakai jas, mau pakai apa pun, nyaman masuknya. Nah, gitu. Pemirsa di rumah, memang malam hari ini ya, kita mau mengajak Anda untuk bisa juga untuk membayangkan serta berdiskusi. Memang kalau kita bicara seputar pandemi ini, bagaimana cara kita bisa survive, yaitu adalah menggerakkan roda perekonomian. Ibarat kata itu kita sedang naik sepeda. Kalau kita tidak mengayuh sepedanya, kita akan jatuh. Nah, salah satu cara untuk mengayuhnya adalah dengan cara membangkitkan pasar-pasar tradisional. Karena apa? Karena banyak sekali sebenarnya pedagang di sana, dan banyak sekali potensi yang bisa didapatkan jika
pasar tradisional itu dikelola dengan baik. Anda boleh sampaikan saran atau juga mungkin misalkan ada seorang pedagang, tolong sampaikan karena kita juga mau dengar aspirasi dari Anda dan kami akan segera kembali. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah, pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari fisilium khas dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Bisa kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Bangunan ini memiliki tampilan yang modern minimalis. Jadi tampak dari garis-garis geometris baik vertikal maupun horizontal. Kita memang membahas masalah seputar revitalisasi juga bagaimana cara membangkitkan pasar tradisional terutama di kota Surabaya. Tadi saya sempat baca ya, 8 destinasi top pasar versi orang-orang Surabaya. Jadi ini tadi itu saya bacakan, itu sekumpulan orang-orang yang memang sudah ngisi voting ya di sebuah media sosial dan ternyata memang nomor satunya itu juga senada sama yang dikatakan sama Mas Mahfud, Pasar Putran. Jadi kalau versinya polling tadi itu pasar yang paling favorit, Pasar Keputran ya, itu paling banyak dikunjungi sama pecinta pasar. Ya. Tapi itu juga versi nomor satunya teman-teman dewan yang pasar ini paling butuh direvitalisasi. Ya, betul. Tapi gini Mas Mahfud, kalau kita bicara tentang revitalisasi pasar ya, tradisional, itu sebenarnya pasar, emang dia menyumbang apa buat Surabaya? Kok sampai kayaknya harus direvitalisasi nih? Apalagi di masa pandemi, nyumbangnya banyak pasar ini atau bagaimana? Sebenarnya gini, pasar ini sebenarnya tidak menyumbang apapun ya terhadap PAD kita sampai detik ini. Sungguhan? Sungguh. PD Pasar yang mengelola pasar sampai detik ini masih rugi belasan miliar. Saya bisa bayangkan, cuma ngelola pasar aja rugi. Iki carane ya apa ya, cuma cukup retribusi sok rugi. Saya mikirnya gitu. Tapi gitu kan pemirsa di rumah juga berpikir bahwa kalau perusahaan terus rugi pasti bangkrut dong. Nggak. Kalau saya sudah dari awal saya masuk dia tak tantang sudah. Kamu butuh berapa, 1 tahun 5 tahun butuh berapa duit? Langsung tak beli deh flash pasarmu. Udah aku yang ngelola. Gitu. Ngelola pasar lo cuma tarik retribusi lo kita. Apa coba ruginya tarik retribusi? Lah terus ini pertanyaannya. Kan jadi nggak, banyak masyarakat yang bilang ini sama seperti kasusnya dulu Pertamina ya. Iya. Pertamina dibilang selalu rugi tapi dia eksis. Iya. Kan nggak mungkin gitu. Nah kalau misalkan kita tadi sempat jam 7 ya, Mas Mahfud ya, ada berita PD Pasar versus pedagang Pasar Turi. Iya kan? Dimenangkan sama pedagang Pasar Turi. Jadi dikasih tempo waktu nih untuk membayarnya ke PD Pasar gitu kan ya. Gara-gara itu juga kah? Atau yang lainnya juga? Kalau Pasar Turi bukan, lawannya bukan PD Pasar sebetulnya. Pihak swasta yang memenangkan pembiayaan kemarin itu ya. Itu beda, kasus beda, case per case beda. Tapi kalau ngomong pasar tradisional, sebenarnya kalau kita mau menseriusi bahwa pasar tradisional ini adalah ruh ekonomi kerakyatan, sebenarnya kalau mau menseriusi, kita tidak akan pernah bingung dengan jumlah UMKM kita yang sekian ribu itu. Kalau kita mau ngelola pasar ini, bisa dong UMKM ini masuk pasar. Tuh sebenarnya nggak gampang sebenarnya, cuma masalahnya birokrasinya terlalu ribet kalau menurut saya, yang ini sehingga ketika masuk pasar, dalam pasar itu sendiri ada struktur organisasi yang
di luar ini, ada ya udahlah macam-macam. Tinggal bagaimana pemerintah Kota Surabaya ini mau tegas terhadap keberadaan pasar ini. Ditutup atau dibuka? Atau dibuka, dan dimatikan atau dihidupkan, gitu aja sebenarnya. Kalau mau dimatikan ya sudah dimatikan aja. Kalau mau dihidupkan, semua konsekuensi cara menghidupkan pasar ini ya harus dilakukan dong, jangan separuh-separuh gitu loh. Contoh Pasar Putran. Dalam Pasar Putran ini sudah menjadi petak-petak orang kos-kosan, orang tidur, orang macam-macam di sana, orang beranak pinak di sana sampai punya cucu. Lah ini yang tidak boleh terjadi gitu loh. Orang-orang yang ada di sini harus diusir semua. Enggak manusiawi, memang tidak manusiawi, tapi ini adalah pasar. Pasar ini tujuannya adalah untuk berdagang, bukan jual beli. Enggak. Iya, bukan untuk beranak pinak, bukan untuk berkehidupan berkeluarga di sana. Lah, kok bisa ini petaan dikoskan, dikontrakkan? Ini pertanyaannya gitu loh. Kalau memang pemerintah sudah enggak sanggup mengusir, ya sudah digusur aja. Wet, jadi nopo terserah relokasi ini. Jangan terus pedagang yang kalah, terus pedagangnya jualan di luar. Di luar ini masalah baru lagi kan gitu. Tapi gini Mas Mahfud, ini juga fakta menarik ya, karena sebenarnya kita sebagai masyarakat nggak ngerti kalau ternyata memang pasar ini ya serumit itu, gitu kan ya. Dikatakan merugi setiap tahunnya bahkan sampai sekarang, dan kemudian yang kedua adalah sebenarnya nggak nyumbang PAD apa-apa, gitu kan? Lalu tapi gini, apa yang paling menjadi poin yang tersusah ketika teman-teman dari Dewan nembusin ke pemerintah kota misalkan, atau teman-teman Dewan ini kepengen mengangkut aspirasi pedagang yang memang dia itu benar-benar di jalur yang benar ya. Susahnya di mana? Apa karena memang ada oknum yang bermain di sini atau karena birokrasinya kurang lancar, seperti apa? Siapa-siapa punya karakteristik beda-beda ya. Karakteristik masyarakatnya, masyarakat pasar itu, karakteristik budayanya pasar itu, karakteristik jual belinya pasar itu juga beda-beda. Sehingga dengan itu saja PD Pasar mungkin sudah punya masalah gitu ya. Jadi masalah lagi ketika PD Pasarnya ini juga tidak bisa tegas terhadap apa yang dia pimpin, apa yang dia miliki. Ya ini jadi masalah lagi gitu. Pasar ini seharusnya PD Pasar ini adalah menjadi penyumbang PAD Kota Surabaya. Harus seharusnya ya, gitu loh. Dengan penarikan retribusi-retribusi itu, seharusnya ini retribusi ini bisa menjadi PAD kita, tapi faktanya sampai detik ini nol besar untuk memberikan sumbangsi PAD ke Kota Surabaya. 60 sekian pasar ini tidak menghasilkan apapun untuk Kota Surabaya. Terus kenapa harus direvitalisasi? Logikanya menurut saya kenapa harus direvitalisasi pasar ini? Maka konsekuensinya ketika direvitalisasi, maka harus diseriusin dong bahwa ini adalah menjadi sumber ekonomi kerakyatan bagi warga Kota Surabaya gitu. Artinya semua konsekuensi ketika ini melanggar aturan, kita harus tegas, minggir. Kalau dari awal sudah tidak tegas, maka pasar ini akan dikuasai oleh segelintir orang. Penguasa-penguasa lokal tadi itu gitu loh. Sehingga pemerintah kota seakan-akan nggak punya kemampuan untuk mengintervensi gitu. Ini ada WhatsApp yang menarik saya baca ya. Jadi kalau kita bicara masalah pasar, kayaknya para pedagang perlu kesah nih. Iya, pasti. Jadi pemirsa di rumah, mohon maaf saya nggak akan bisa baca WhatsApp Anda satu persatu. Tapi yang jelas kalau untuk Anda yang mau WhatsApp itu Anda tolong kasih yang lengkap ya. Yang pertama jangan disingkat kalau bisa, karena siapa tahu kalau Anda menyingkat saya nanti kurang bisa baca dengan baik sama benar. Yang kedua adalah sebutkan Anda namanya siapa, dan kemudian Anda ini kalau berdagang di mana? Iya, betul. Kalau Anda masyarakat, Anda tinggalnya di lokasi yang mana? Yang pertama dulu ya. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman SBO TV. Baik, terima kasih banyak. Saya Nyoman Indra, saya pedagang di Pasar Kodam Surabaya. Izin saja. Harusnya kalau misalkan teman-teman mau berdagang itu dikhususkan yang memang KTP Surabaya dulu, baru yang KTP luar kota, termasuk Sidoarjo walaupun tonggo dewe. Tuh, terima kasih banyak, itu saja. Tuhan berkati. Baik. Yep. Itu yang pertama. Yep. Saya mau tanya
Kodam ini bukan termasuk pasar? Bukan. Ya. Ya, bukan. Tapi aspirasinya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya gini, beliau itu mengatakan, tolong dahulukan dulu orang-orang Surabaya ber-KTP Surabaya untuk bisa tinggal di pasar. Berjualan ya, bukan tinggal. Ya. Berjualan di pasar itu, nanti orang-orang luar nanti dulu gitu. Ya. Tapi itu apakah bisa diterapkan? Saya sepakat dengan itu. Karena memang Surabaya ini adalah miliknya warga kota Surabaya kan gitu. Sehingga segala aktivitas pasar di Surabaya harusnya itu adalah warga kota Surabaya. Menurut saya. Kenapa? Itu akan meningkatkan perekonomian kota Surabaya juga gitu kan. Kalau memang ya tadi kalau memang sudah terpaksa harus orang luar Surabaya tapi harus apa orang Surabaya dulu dong harus harus tercover itu saya sepakat dengan saya bukannya rasis ya Mas Mahfud tapi kalau misalkan kita lihat ini mohon maaf kalau misalkan omongan saya agak sedikit frontal jadi kalau kita lihat di pasar-pasar kan kebanyakan orang-orang yang aksen pulau seberang. Iya, itu pulau saya itu. Karena saya nggak enak. Kan ini ada putra daerah ya. Mas. Semua itu ya saya anggap baiklah. Ya. Orang yang melakukan dagang di kota Surabaya, saya anggap itu merupakan pembangkit perekonomian. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Mas Mahfud setuju saran dari Mas Nyoman Indra tadi, itu apakah nantinya tidak akan malah mengurangi jumlah pedagang yang berdagang, Mas? Oh tidak, karena gini, di Surabaya itu, kita ngomong UMKM ya, UMKM Surabaya, UMKM-nya dari Surabaya itu sudah puluhan ribu gitu loh. Dan itu butuh lokasi untuk jualan. Maka wajar dong yang diberi hak duluan adalah orang yang berdomisili di Surabaya kan gitu. Saya tidak mau rasis, saya juga warga kota Surabaya gitu. Saya lahir di Surabaya, saya gede di Surabaya dan saya juga wakil rakyat dari kota Surabaya sehingga wajar ketika saya memperjuangkan yang saya perjuangkan adalah kepentingan warga kota Surabaya. Itu sangat logis, sangat logis. Itu adalah kebutuhan kota warga kota Surabaya untuk kebutuhan kehidupannya. Sangat logis menurut saya. Saya sepakat dengan itu. Oke, jadi memang nanti akan ya ditampung ya Mas Nyoman Indra. Jadi memang kalau misalkan kita bicara masalah pasar memang agak sedikit butuh penataan yang ekstra juga. Ini ada WhatsApp yang masuk lagi, tapi dijawabnya setelah iklan Siap. Ya. Saya akan bacakan dulu. Selamat malam, tapi nggak nyebutkan nama. Selamat malam, saya warga Kaliasin. Selamat malam, saya warga Kaliasin. Saya mau izin memberi saran saja. Kalau misalkan di pasar itu yang paling kita butuhkan adalah keamanannya saja. Kalau semuanya aman, pasti ibu-ibu seperti saya mau kok belanja di pasar. Kan murah. Baik. Jadi masalah keamanan ya. Tapi kita akan menarik, kita akan bahas. Karena tadi juga sempat pas iklan kita bicara masalah oknum premannya. Kita akan beri sebentar, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di program Kawan Dewan. Lebih interaktif daripada kucing-kucing lain, makanya kami lebih suka kucing. Admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Sejak dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu. Jadi sebelum kita jawab pertanyaan dari ibu ya tadi yang ngasih ide kalau misalkan keamanannya diperbaiki lagi ya saya percaya sih memang semua sudah baik cuman mungkin ditingkatkan lagi. Tapi ada fakta menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Mahfud ya pas saat kita iklan. Jadi gini,
konsep pasar itu kita harus pahami dulu ya. Pasar itu ibaratnya adalah program kerakyatan. Anda orang Malang, Anda mau jualan di Surabaya, boleh. Seperti apa? Sewa ruko, bentuk rumah makan, atau Anda bikin rumah makan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini saya ambil contoh saja, Anda orang Malang, Anda mau jual makanan, Anda sewa tempat, boleh. Boleh, boleh. Tapi kalau Anda orang Malang, Anda mau jual sayur, Anda jualan di Surabaya, jangan, kalau bisa. Iya. Yang kami himbau adalah, Anda orang Surabaya, Anda mau jual sayur, belilah sayurnya orang Malang. Betul. Anda jual di pasar Anda. Betul, betul. Ternyata masalahnya nggak kayak gitu ya? Masalahnya nggak kayak gitu, masalahnya itu ada banyak orang Malang itu bawa sayur jualnya di Surabaya, gitu loh. Harusnya sayur itu yang kulaan orang Surabaya, yang jual orang Surabaya. Jangan sampai orang dari luar yang jualan di Surabaya. Ini yang bahaya sebenarnya, gitu loh. Coba kalau jam-jam 11, jam 12, jam 1 ya, dari Jalan Pandigiling, Jalan Kapuas, dan jalan-jalan yang sekitar Keputaran ini, banyak sekali namanya truk, pickup, itu kan sebenarnya dulu kan masuk pasar, nah sekarang jualannya pinggir jalan, kayak gitu itu. Nah ini kan juga tidak sehat buat ya buat pasar, buat kita juga mengganggu jalan. Nah inilah yang maksud saya, dibutuhkan ketegasan, menegakkan regulasi di yang ada di kota Surabaya ini, ya termasuk Satpol PP, PD Pasar, dan OPD terkait lah, gitu loh. Tapi Pak Mahfud, sebelum ke pertanyaannya si Ibu tadi ya, sudah apa langkah yang dilakukan sama teman-teman pemerintah kota? Atau nggak bisa Mas Rio, nembusnya nih angel, karena ada oknumnya atau gimana? Kan gini, kalau kita mau revitalisasi pasar nggak akan bisa pasar ini direvitalisasi kalau kita nggak benahi dalamnya dulu. Iya, iya. Nah kan percuma kita mau ngomong nanti di semen, nanti dipindah ya, nanti dibangun. Nah tapi kalau pedagangnya nggak kita atasi itu kan nggak bisa. Iya, ya kembali lagi, ini yang dibutuhkan adalah ketegasan pemerintah kota, dalam hal ini yang diwakili oleh PD Pasar, untuk menegakkan regulasi itu aja. Lah kalau kitanya yang menegakkan regulasi itu ragu-ragu, ya selesai. Gak bisa, kita gak akan bisa menjalankan yang lainnya. Regulasi A harus dijalankan A, terus ada yang melakukan B, C, D, biarkan ya akan ditiru oleh orang yang lain. Baik, gitu. Kalau bicara soal keamanan dari pasar, versi saya ya aman-aman saja sih sebenarnya. Aman, pasar cuman aman. Mungkin memang yang dimaksud tidak aman tuh karena kumuh tadi, jadi akhirnya perasaannya kurang nyaman nih, kurang aman. Kalau pasar sih aman sih, pasar saya tidak tahu yang dimaksud pasar apa yang tidak aman, tapi kalau semua pasar saya melihatnya aman. Atau mungkin perjalanan ke pasar ketika malam itu mungkin yang tidak aman, tapi semua pasar aman lah. Mas Mahfud, saya yakin Mas Mahfud kan sama teman-teman Komisi B kan sukanya blusukan ya gitu, maksudnya kan ngobrol sama pedagang. Kemarin waktu pas kita bahas vaksin ya kalau nggak salah ya, kan sempat juga blusukan juga kan, tanya-tanya ya. Kalau masalah yang revitalisasi pasar ini, Mas Mahfud, pedagang itu sebenarnya mintanya apa? Mintanya revitalisasi dulu atau mintanya dibenahi iur-iurannya dulu? Apa mintanya apa dari pedagang ini sebenarnya? Pedagang ini kan rata-rata kan, saya nggak tahu ya, Putran ini terlalu krodit, variabelnya terlalu krodit menurut saya ke Putran ini ya. Maka oke, kita abaikan Putran ya. Kita ambil contoh namanya di pasar kapasan ya, kapasan. Nah itu kapasan itu kan memang ada beberapa yang butuh diperbaiki. Mereka itu kan rata-rata memang iuran listrik sama iuran retribusi dianggap terlalu tinggi, gitu. Karena pada saat itu pemasukan mereka itu rendah, sehingga dibutuhkan relaksasi, gitu kan. Terus saya melihatnya juga di mana di Kapas Kerampung itu dulu yang digadang-gadang akan menjadi pasar tradisional yang akan menjadi jujukan pariwisata, ternyata sekarang ya sudah mati. Jujukannya kalau ada kapal-kapal transit. Betul. Ya kan? Padahal ada mallnya juga tetap aja gitu. Iya itu, dan saat ini ya sudah banyak yang kosong, sudah banyak yang mati pasar itu. Kenapa? Karena tidak ada maintenance, tidak dirawat dengan baik oleh PD Pasar, gitu loh. Coba dirawat saja, saya yakin pedagang ini akan mencari cara sendiri bagaimana supaya pasar ini rame, gitu loh. Sekarang ya
Kayak kipas saja di mana di pasar kerampung itu sudah banyak orang yang rusak dibiarkan gitu. Bagaimana pembeli akan masuk ke sana? Kalau begitu masuk langsung gobios kan. Kape milih kelambi opo jenis gobios kok ngene gak konsen keluar lagi akhirnya naik ke mallnya kan gitu. Toh harga pasar sama harga mallnya itu ya selisihnya paling 20.000 30.000. Mending milih ke mall mereka kan. Memang apalagi mallnya di sana kan apa ya disesuaikan dengan pasarnya lah kan gitu. Saya baca lagi yang masuk ya, Mas Mahfud ya. Yep. Oke, dari selamat malam, saya Sony. Saya pedagang pasar Keputran. Yep. Nah, mantap ya. Mas Sony, mbok ya telepon aja. Ini kan enak nih. Iya. Harusnya telepon 01 ya Mas Sony ya gitu. Iya. Selamat malam, saya Sony, saya pedagang pasar Keputran. Ya. Yang dikatakan tadi iuran tuh sebenarnya benar, karena terkadang kita pedagang pasar ada iuran-iuran yang tidak tercatat. Uang keamanan kadang bayar 3 kali, kadang bayar 2 kali. Itu contoh kecilnya. Yang kedua, benar. Harusnya sesuai sama RT RW aja di sekitar situ. Kalau orang warga situ boleh jualan. Kalau yang warga selain situ di pasar yang lainnya. Terima kasih. Ya. Kalau yang ini saya enggak setuju. Artinya selama dia itu warga kita kota. Bedah dulu ya. Mas Son ini kan ngomongnya ada dua nih. Iya. Memang kalau Mas Mahfud yang temukan beberapa teman-teman pedagang itu merasakan tarikannya atau apa ya namanya pungutan-pungutannya itu kadang ada yang bocor-bocor gitu. Pungutan tidak tertulisnya itu yang memberatkan sebenarnya keamanan, kebersihan dan karena 3 kali kadang 2 kali. Iya, saya tidak tahu itu anu apa namanya kebijakan lokal kan. Lah itu yang saya maksud tadi itu kenapa pemerintah tidak bisa intervensi ini gitu loh sehingga pedagang itu merasa tidak nyaman dengan adanya ini kan gitu. Ya otomatis dong merugikan konsumen nantinya. Aku ditarik sampeyan ya regane kudu dijamin. No, itu kan itu memang kejadian di hampir semua pasar kayak gitu. Terus yang kedua, saya tidak setuju kalau yang jualan harus RT RW sana. Kalau wilayah sana. Iya, menurut saya senyampang dia adalah warga kota Surabaya, why not? Karena ini adalah pasar ini adalah untuk warga kota Surabaya gitu. Baik, nah Mas Mahfud, kalau kita bicara revitalisasi itu kan memang pengertiannya ada banyak di dalamnya ya. Iya, iya. Revitalisasi itu termasuk seperti relokasi pun juga dikatakan revitalisasi. Kemudian pemeliharaan fasilitas juga sama, penataan ulang juga sama. Lalu kemudian penyemenan, ngasih hiup-hiupan ya kalau orang Surabaya bilang ya. Atau stand-standnya diperbaiki. Iya. Yang selain Keputran ya Mas Keputran udah kalo terlalu crowded. Keputran itu memang kita tahu top one-nya. Iya, top one. Memang selain itu padat, favorit, dan juga ternyata memang prioritas juga. Selain Keputran, itu pasar mana lagi yang ini deket nih Mas Rio nih, kayaknya kita mau anu nih gitu. Ya kita mau revitalisasi nih. Iya, Pasar Tunjungan ini toh. Pasar Tunjungan juga. Itu sampai mana Mas update-nya Pasar Tunjungan? Karena kemarin ada standuknya loh. Masih mati. Pasar Tunjungan ini sebenarnya segmen pasarnya adalah customer-nya itu sebenarnya sudah middle up sebenarnya. Kalau dulu kan semua orang yang tingkat perekonomiannya itu sudah middle up pasti ke Pasar Tunjungan gitu. Dulu image yang melekat pada diri kita seperti itu dulu. Sama ketika kita ngomong Pasar Atom gitu kan. Lah Pasar Tunjungan ini memang saya tidak tahu kenapa kok dimatikan gitu loh. Kalau menurut saya dimatikan gitu loh. Kenapa? Karena itu dia pernah dihiraukan oleh pemerintah kota kan. Ya semoga aja dengan terpilihnya wali kota baru ini, wali kota baru kita, saya melihat sangat konsen terhadap perkembangan UMKM. Bagaimanapun, kalau ada pasar, kalau ada pasar yang representatif, UMKM ini bisa ditaruh di pasar-pasar ini sebenarnya gitu. Ini sudah nggak pusing lagi. Oh ini mau jualan di mana, bagaimana cara menyalurkan UMKM sudah nggak pusing gitu. Artinya
PD Pasar inilah yang harus berbenah menurut saya. PD Pasar ini adalah salah satu BUMD yang dimiliki oleh Kota Surabaya yang seharusnya menjumbangkan PAD. Lah ini enggak. Malah minta. Malah minta, malah minus terus gitu loh. Lah buat apa ada badan usaha milik daerah gitu loh. Mas Mahfud, kan ada nih contoh kasus ya badan usaha milik negara lah misalkan atau milik daerah. Iya. Yang rugi kan akhirnya diserahkan sama swasta ya kan. Kepikiran nggak maksudnya ya daripada ini udah lama nih kan nggak baik kan seperti ini udah ke swasta aja gitu, pernah terjadi wacana seperti itu? Saya kira gini loh, masih banyak kalau dinas-dinas terkait ya masih banyak dinas-dinas terkait ini yang mampu bisa mengelola pasar ini sebenarnya gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. PD Pasar ini 5 tahun yang lalu mungkin itu awal dari kebangkrutannya. 5 tahun. Iya, 5 tahun yang lalu kalau enggak salah awal. Berawal dari PD Pasar ini tidak bayar pajak pada saat itu. Pemerintah RI sudah memberikan teks amnesti pada saat itulah. PD Pasar enggak ikut gitu. Enggak ikut PD, bahwa PD Pasar enggak perlu dong bayar pajak, ngapain wong pedagang sudah bayar kan gitu kan. Padahal BUMD ini adalah badan usaha yang harus juga membayar pajak terhadap penghasilannya kan gitu. Saking PD-nya ya sudah enggak usah dibayar, akhirnya kan ada denda. Selain itu juga pada saat itu direkturnya juga kena kasus juga. Ya sudah, lengkap sudah penderitaan PD Pasar, dan ini adalah warisan dari yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Cuma kalau PD Pasar mau serius membenahi pasar, kalau mau serius, saya melihatnya belum ada arah ke sana gitu loh. Belum ada arah ke sana memperbaiki pasar, ini belum ada. Kalau mau serius, saya yakin bisa gitu. Ambillah kita pasar-pasar yang tidak begitu banyak membutuhkan biaya ya untuk revitalisasi. Adalah beberapa pasar itu yang sudah siap. Lah ini aja menjadi percontohan dulu ya. Karena ibarat kata sudah nggak tinggal jalan. Iya, sudah tinggal jalan aja. Kalau memang serius. Tapi saya melihatnya selama saya hampir 2 tahun jadi dewan ini tidak ada indikasi bahwa PD Pasar ini serius memperbaiki itu gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah juga gitu. Jadi gini ya, Pak Dirubah, memang kalau teman-teman dewan ini hadir di SUTV itu untuk ngasih tahu kepada kita semuanya, memang teman-teman dewan sudah berusaha untuk mendorong agar supaya pasar-pasar terutama tradisional itu bisa direvitalisasi, apalagi sekarang masa pandemi. Kalau nggak direvitalisasi, orang udah malas ke sana, makin malas. Karena betul. Pandemi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan mau direvitalisasi, ternyata teman-teman dewan ini buka suara. Banyak halangannya. Termasuk akhirnya kita sadar juga, oh pasar ini macam-macam ya. Ada yang selama ini kita anggap pasar yang kita selama ini anggap tanggungannya pemerintah kota ternyata bukan. Oh ternyata pasar ini walaupun pasar yang menjadi destinasi nomor satu, tapi ternyata paling butuh revitalisasi itu nggak ada, ya tadi keputran, Tapi intinya seperti gini, kalau misalkan kita bicara masalah revitalisasi, ternyata benang merahnya ya PD Pasarnya tadi. Karena ibarat kata gini, kita kalau mau masuk ke rumah, kalau nggak diizinin, nggak akan bisa masuk. Kita mau revitalisasi kalau tidak dari PD Pasarnya, mau nembus juga nggak akan bisa. Jadi kita melihatnya kan PD Pasarnya adalah yang mengelola pasar itu gitu loh. Ketika pengelolanya ini sudah saya melihat tidak profesional ya, makanya yang dikelola kan tidak profesional gitu loh. Ketika pengelola ini ada upaya untuk memperbaiki, maka saya yakin tidak usah semua lah, tidak usah semua seluruh pasar inilah. Ada beberapa pasar itu yang memang sudah ready, ya itu aja yang diperbaiki oleh PD Pasar sementara itu aja dulu. Jangan nggak bisa kalau semua ya memang nggak bisa kalau semua gitu loh. Tapi paling tidak dari pasar-pasar itu ini akan menjadi penyumbang PAD kita. Saya bermimpi lah PD Pasar ini akan menjadi penyumbang PAD terbesar lah nantinya gitu. Amin ya. Amin. Kita akan break sebentar, setelah break iklan ini saya akan bacakan. Ada Mas Andika yang pedagang pasar tumpah di Tambak Rejo. Tapi nanti ya saya akan bacakan, soalnya agak panjang jadi biar nggak lupa nanti Mas Mahfud ya sama saya juga. Kita akan segera kembali.
Halo pemirsa, jumpa lagi di Laporin Aja dan bersama saya Irma Novarina. Pasal 184 menyatakan di situ ada 5 alat bukti. Seperti apa kronologi awal dan akhirnya berbuntut panjang menjadi kasus dan juga penetapan tersangka. Memiliki tampilan yang modern minimalis, jadi tampak dari garis-garis geometris baik vertikal maupun horizontal. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Saya bacakan ya, malam nama saya Andika, saya pedagang di Pasar Tumpah, di Pasar Tambak Rejo. Ini nanti Mas Mahfud kan Pasar Tumpah nih, jadi mungkin nanti bisa diakomodir dulu ya. Iya. Nama saya Andika, saya pedagang di Pasar Tumpah, di Pasar Tambak Rejo. Tolong Bapak Dewan sebagai wakil kami, kami tolong masuk ke pasar kami, karena kami mau masuk ke dalam pasar, tapi bayar sewanya yang tidak ramah bagi pedagang kecil. Mohon solusinya. Kalau misalkan saya banyak di Mas Andika, tolong mungkin dilengkapi tidak ramahnya seperti apa. Terus sulitnya apa lagi gitu ya. Jadi agar kita bisa melengkapi juga. Mas Mahfud, Pasar Tumpah di Pasar Tambak Rejo itu apakah juga masuk cakupan? Jadi biasanya Pasar Tumpah itu biasanya ya. Karena gini, seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa masyarakat Surabaya sama pedagang itu nganggepnya Masio Pasar Tumpah, Masio Pasar PD Pasar, yaitu pasar. Iya. Biasanya Pasar Tumpah itu adalah iya betul, pedagang yang tidak masuk ke pasar gitu. Biasanya memang karena dia mau masuk ke pasar mahal. Jadi gini, saya mengundang seluruh warga kota Surabaya yang merasa dirugikan di pasar itu mendatangi kami di Komisi B. Siapapun pedagangnya, dimanapun pedagangnya, kami selalu terbuka untuk diskusi, untuk mencarikan solusi. Karena memang saya tidak akan bisa memberikan solusi di sini secara keseluruhan. Monggo, setiap pasar yang ada masalah, datang aja ke kami. Ke Komisi B, akan kami carikan solusi bersama dengan mendatangkan ya PD Pasar, terus bagian ekonomi, akan kita carikan solusi lah dengan hal-hal ini. Karena kami sudah terbiasa untuk diberi masalah-masalah seperti itu, sudah biasa. Makanya saya kan tidak tahu yang membuat mencekik itu apa. Nah, makanya kita harus tanyakan kan ke PD Pasarnya di Pasar Tambak Rejo ini sebenarnya sewanya berapa, yang membuat mencekik itu apanya, kan gitu. Lah nanti baru kita akan bisa memberikan jalan keluar gitu kan ke pedagang ini. Memang biasanya Pasar Tumpah itu adalah pasar yang tidak mau masuk ke pasar gitu. Kan tidak mau masuk ke pasar itu ada banyak faktor, Mas. Betul, betul. Ada yang memang karena sewanya mahal. Iya, betul. Ada yang memang ya karena dia nakal aja, saya enggak mau masuk. Banyak faktor. Ada yang karena dia sewanya mahal. Ada yang memang dia ngejar konsumen supaya konsumen tidak masuk pasar. Maka dia ngejar lebih ke depan kan gitu, lebih kayak orang Madura, satu langkah lebih maju. Selalu ada rukunya orang Kinya, orang Madura ada di depannya kan gitu. Satu langkah lebih maju dia kan. Ya, kayak sepeda motor. Semakin di depan. Rukunnya wong ditenengin. Jadi ada yang ada memang pedagang seperti di pasar luar ini ya, di Jalan Kapas Sari ya. Itu banyak pedagang yang memang sudah dalam pasar, itu keluar gitu loh.
dagangan di luar karena mereka merasa percuma aku di dalam. Lah iya, karena mereka merasa konsumen itu tidak akan mau masuk ke pasar gitu loh. Maka dia ngejarnya di luar. Lah ini masalah juga. Kemarin beberapa bulan lalu sempat kita carikan solusi bersama kan. Artinya itu gara-garanya ada salah satu pedagang yang berdagang di luar sehingga banyak yang ikut-ikutan gitu. Ya solusinya apa? Pemerintah harus tegas, ini harus dimasukkan lagi gitu. Terus harus banyak sosialisasi lagi terhadap para konsumen bahwa di sini ada pasar gitu. Oke, ini ditambahkan. Ya. Pemasok yang berbeda tapi sepertinya yang dimaksud sama. Selamat malam, saya menambahkan saja. Ya. Kami memang pedagang pasar tumpah. Bukannya kami tidak mau masuk ke dalam, tapi kalau kita masuk ke dalam, yang pertama sewanya memang mahal. Ah, ya. Tapi ya. Bagi saya pedagang pasar tumpah, saya diuntungkan karena sewa saya lebih murah daripada saya di dalam. Ya. Teman saya yang di dalam malah ikut-ikutan keluar. Ya. Harusnya ditertibkan semuanya biar adil. Ya. Saya sadar ya. Saya memang salah, ya. Tapi kalau tidak seperti itu, saya nggak bisa jualan. Iya betul, ya kan? Nah, jadi sampai orang yang tadi dikasih teman, sampai orang yang memang punya cetan di dalam pun keluar gitu kan? Karena ngejar konsumen tadi itu mengikuti pedagang-pedagang yang lain, memang ada yang memang ya maaf ya, memang nggak mau nyewa di dalam, akhirnya. Ya ini yang akan. Tapi ada pasar. Seperti ini, mau sewa di dalam, ya. Cuman dipikir-pikir. Saya rugi kalau di dalam. Sebenarnya tadi itu kembali lagi tinggal bagaimana pemerintah kota ini tegas untuk menegakkan regulasi gitu loh. Lah ketika sudah ragu-ragu, maka yang dirugikan semua pedagang yang di dalam pasar akan rugi. Ketika pemerintah tegas, ya memang harus ada yang dikorbankan. Wis gak bisa kita akan adil terhadap yang di dalam dan di luar gak bisa. Maka mana ya, yang rule-nya aja. Iya, mana yang ingin gitu di rule, ya itu yang harus kita bela kan gitu kan. Mas Mahfud, gini, PD Pasar ya. Cuma narik retribusi, yep. Kan? Lalu kemudian mereka mengatakan kami rugi terus gitu. Tapi sebenarnya logikanya ya. Kalau misalkan pengelola ya. Itu kan punya tanggung jawab ya terhadap para customer-nya. Ya. Jadi para pedagang merupakan customer-nya. Yep. Pedagang sudah bayar, ya mbok ya revitalisasiin dong. Iya. Itu kan bukan tugasnya ini, harusnya kan PD Pasar. Iya. Bener nggak yang iya, saya bilang? Iya. Jadi gini, jangankan ngomong revitalisasi ya, menertibkan pedagang aja. Itu kan harusnya. Gak bisa gitu loh. Okay. Mau ngomong terlalu melip lah ngomong revitalisasi. Menurut saya gitu, terlalu melip, terlalu wah, konsepnya terlalu wah lah kalau merevitalisasi. Tertibkan pedagang dulu kan gitu. Yang di luar dimasukkan semua, kelola dengan baik, baru kita ngomong revitalisasi. Ngomong revitalisasi, nonsen lah. Jadi benar ya, sebenarnya tugas revitalisasi itu ya tugasnya PD Pasar. Yep. Oke, tapi memang karena ya tadi, alasannya katanya banyak gitu. Yeah. Tapi sejauh ini Mas Mahfud, progresnya nih ya, yeah. Untuk masalah revitalisasi. Kita nggak usah ngomong PD Pasar. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Progres, perjalanan, oke, sudah berapa persen untuk revitalisasi. Ya, saya revitalisasi. Gak ada. Jadi gini, orang manusia manusia itu kalau memang ada keinginan untuk memperbaiki pasti banyak caranya gitu loh. Tapi kalau manusia itu tidak ingin memperbaiki pasti banyak alasannya gitu. Ya terus sengene enggak ada dana. Dana itu pasti ada kalau kita punya keinginan untuk memperbaiki itu gitu loh. Itu tinggal goodwill-nya pemerintah kota dan PD Pasar ini aja. Ya itu ngomong menertibkan pedagang aja gak bisa. Jadi poinnya cuma ya, kalau kita bicara seputar revitalisasi pasar, teman-teman dari Komisi B terutama anggota dewan ini sudah sangat mendorong, sangat mendukung kami. PD Pasar ya. Untuk bisa merubah sikapnya lah ibarat kata. Dan juga untuk bisa memperjuangkan hak-hak dari pedagang. Ya sebenarnya kalau kita mau fair-fairan, itu ternyata sampai sekarang nggak nyumbang PAD apa-apa. Ya. Tapi bukan masalah cuman PAD. Bukan itu. Bukan masalah itunya, manfaatnya tapi bagi warga kota Surabaya. Bagi warga kota Surabaya yang cari nafkah dan penghasilan di kota Surabaya. Ya. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Nah, sudah diperjuangkan, tapi memang sampai saat ini tolong dikawal terus ya. Teman-teman pedagang, Mas Mahfud dan kawan-kawan itu butuh aspirasi Anda. Ya. Kalau misalkan Anda
pengen ngobrol atau juga mau ngajak teman-temannya perwakilan ya, jangan gerudukan ya. Monggo, monggo. Kami terbuka. Boleh. Kami terbuka. Ke teman-teman Komisi B ya, sampaikan, karena memang salah satu visi misinya dan agendanya juga untuk merevitalisasi pasar. Yap. Tinggal 3 menit Mas, apa pesannya? Monggo silakan. Pesan saya bagi para pedagang yang ada di pasar, yang pertama kalau memang ada masalah-masalah terkait dengan pasar, monggo ke Komisi B, langsung temui saya Mahfud, enggak apa-apa. Kalau memang tidak punya jujukan ke dewan mau menemui Mahfud sekretaris Komisi B gitu enggak apa-apa. Terus yang kedua, dari awal kita Komisi B itu sangat mendorong PD Pasar untuk merevitalisasi pasar-pasar itu. Bahkan dalam rapat terakhir yang kami undang PD Pasar itu ya, untuk apa namanya, kita mengundang teman-teman pasar untuk menggeliatkan perekonomian Kota Surabaya itu gak datang PD Pasar. Itu hebatnya PD Pasar itu, dewan yang undang gak datang, kan luar biasa bagi kami. Lembaga, maaf ya, ini dewan ini lembaga, bukan lembaga ECC, gak datang kan. Ya sudah, berarti kan memang apa ya, PD Pasar gak ada gregetnya gitu loh untuk membangkitkan perekonomian Kota Surabaya melalui pasar tadi itu. Jadi harapannya sebenarnya ini masih tanda tanya nih ya sebenarnya. Iya, ya. Iya, betul. Wih, luar biasa. Saya salut sampai di pasar ini luar biasa ya. Tapi luar biasa. Biasa di luar rumah. Tapi ini gini, di rumah memang perbincangan kita adalah untuk membuka fair-fairan datanya bahwa sudah diperjuangkan kok. Cuma memang kita tidak bisa untuk bergantung hanya pada teman-teman dewan. Tapi ayo sama-sama teman pedagang, juga pemerintah Kota Surabaya, serta PD Pasar yang melihat tayangan ini, Anda itu punya tanggung jawab ya. Jadi intinya mungkin mau diskusi lagi, terbuka, lebar, silakan. Siap. Atau mungkin ada salah paham di mananya, boleh silakan saja. Kami siap diskusi terbuka, tertutup, mau diskusi dimanapun kami siap kalau untuk kepentingan rakyat Kota Surabaya. Mantap ya. Yang jelas terima kasih banyak Mas Alfut, perwakilan Komisi B sudah hadir. Para pedagang terima kasih banyak, terutama tadi yang sudah urun rembuk, saya catat itu ada 3 yang idenya sama, per wilayah ya. Mungkin karena mereka sudah, ini ruwet ini soalnya, banyak orang-orang datang ya. Tapi yang jelas, thank you, terima kasih sudah mau gabung. Dan kita akan kembali di hari Senin berikutnya minggu depan di program Kawan Dewan. Saya Rio Oliver, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.